kegiatan dengan habis uang? Pasti, karena kan emang kegiatannya selalu ada YouTube, apa semua. Tapi kebanyakan di rumah, ini aku juga jarang keluar nih, baru keluar lagi. Karena kan diundang kan, jadi di hotel juga, jadi gak terlalu protokolnya juga bagus. Jadi aku datang aja. Ini gak parno kak, misalnya keluar gini? Kan juga emang, apa, saya juga tahu semuanya pada protokolnya bagus, juga ada banyak yang vaksin juga semuanya, jadi dari usia masih kecil ya, perutnya isi ada di dalam ada adiknya, cuman dia belum tahu karena kan perutnya belum tahu kelihatan. Nah pas udah mulai 7 bulan ke atas itu udah mulai gede gitu, udah tahu ini dalam ada dede nih, dede. Jadi dia udah mulai aku ajarin, kasih tahu kalau misalnya nanti Kiano udah besar jadi kakak, ada adiknya yang sayang ya, pokoknya kayak gitu-gitu sudah mulai diperkenalin. Ada perubahan nama nanti soalnya aku. Ada perubahan saat hamil yang sekarang sama Kiano? Enggak, gak ada sih. Oh, Kiano baru sebulan terakhir nih agak manja ya. Jadi kayak apa-apa mama, jadi aku tuh mau ngapa-ngapain agak susah. Tapi kalau sebelumnya enggak sih. Baru sekarang mungkin di bawah sadarnya dia mungkin baru berasa kali ya. Kalau kata orang sih, saya gak percaya. Manjanya kayak gimana, Mam? Jadi apa-apa mama, jadi kalau misalnya apa, aku mau ngapain, dia maunya sama mamanya. Kan dia lagi belajar potty training, jadi kan masuk gak mau, maunya sama mamanya. Jadi ya kayak gitu-gitu, jadi kita aja jadi perang geraknya gak susah, tapi gak apa-apa lah menikmati. Hal perbedaan dari KBM sendiri? Apa? Dari kehamilan pertama sama kehamilan kedua ini, dari KBM sendiri? Oh, KBM ini sama-sama sih. Perhatiannya sama, semuanya sama, gak ada yang beda. Karena kan emang aku dari hamil pertama juga gak terlalu manja dan ini ya. Jadi semuanya sih normal aja, cuman emang kehamilan yang kedua ini aku lebih capek. Karena kan Kiano lagi aktif banget ya, lagi explore semuanya, jadi aku capek banget. Yang bareng-bareng sama oh, iya, gitu, Kak Gigi. Idenya Gigi, jadi pas waktu dia telepon, kita memang mau janjian bikin konten, terus dia bilang, satu lagi dong, kita foto yuk rame-rame. Aku bilang, ya kapan? Karena kan hamil alam bulan Oktober, jadi aku bilang, sebelum aku brojol, akhirnya semuanya waktunya cocok di yang minggu lalu itu. Gitu. Yaudah, oke, thank you. Nama tuh kalau kata nama belum tahu. Di vlog ada inisial kan. Tanya iya.